Kalau udah divaksin tuh kita tetap harus prokes 5M itu. Iya dong, harus dong. Kenapa sih gitu? Kenapa? Kenapa tetap? Kan udah divaksin. Nah, ini yang saya pengen tekenin gitu ya. Jangan sampai message-nya tuh salah gitu loh ke yang kita sampaikan ke teman-teman ya. Kayak vaksin iya vaksin, tapi vaksin itu salah satu dari sekian banyak cara yang bisa kita pakai untuk menghindari kita dari COVID-19 gitu kan. Bukan satu-satunya, tapi salah satu. Dok, kasih ajakan dong atau himbauan buat masyarakat Indonesia supaya gak takut vaksin. Kalau dari segi keamanan sih pasti aman gitu ya. Jadi saya rasa gak perlu takut divaksin. Gak akan ada efek samping yang berlebihan. Asal kita jujur tadi gitu. Thank you, dokter. Thank you.